Masih disembunyikan, Amika Nita bocorkan wajah anak kedua Nagita Slavina. Kelahiran anak kedua Nagita Slavina yang disapa BBR disambut dengan penuh sukacita oleh masyarakat. Sayangnya, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina belum memperlihatkan wajah sang putra. Melalui Instagram story, mertua Nagita Slavina Amika Nita pun membocorkan seperti apa wajah cucunya. Kata dia, bayinya sangat mirip dengan sang kakak, Rafathar Malik Ahmad. Kayak Rafathar mirip banget, tutur ibunda Raffi Ahmad dalam video yang diunggah oleh ibunda Nagita Rita Amelia pada Jumat 26 November 2021. Enggak dibuang dari Rafathar ya, Rita menimpali. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina masih menyembunyikan wajah anak kedua mereka. Dalam unggahan terbarunya, Nagita mengajak warganet tebak-tebakan tentang kemiripan sang anak bungsu. Aduh gemes, adik BBR mukanya mirip siapa sih? Kayaknya lebih mirip Papa Raffi atau lebih mirip Mama Gigi, tulisnya. Bersama keterangan itu, Nagita Slavina memperlihatkan foto dirinya sedang memandangi BBR. Dia tampak gemas melihat para si buah hati. Rekan selebritas ikut bahagia dan mendoakan sang anak agar tumbuh sehat dan cerdas. Masya Allah, tabarakallah, selamat Mama Gigi sayang dan Pak Raffi Ahmad. Insya Allah BBR tumbuh menjadi kurota ayun, penyejuk hati papa mama dan siapapun yang melihatnya. Memiliki akidah kokoh dan berakhlak Al-Quran. Amin ya Rob, tulis Caca Federica. Bagaimana kamu? Coba tuliskan komentar di bawah ini.